Halo guys, ketemu lagi dengan aku Heru Susanto. Jangan lupa subscribe channelku guys, karena aku akan membahas mengenai hewan peliharaan yang asik tentunya. Dan kali ini guys, aku ingin main-main saja sih. Jadi ini cinta. Dan cinta ini sempat kemarin aku pulang kampung. Ya, pulang kampung itu dia itu ya aku ajak pulang kampung, cuma aku nggak membawa peralatan kayak trik. Jadi kayak trik itu hampir satu minggu lebih di kampung. Jadi karena ketinggalan, jadi alat-alatku apa itu untuk mainan trik itu ketinggalan. Jadi nggak sempat, jadi aku ngelatih di kampung. Jadi selama satu minggu lebih itu dia nggak latihan sama sekali guys, nggak latihan. Berikutnya aku balik ke Surabaya, waktu aku balik ke Surabaya dia juga gak aku latih dengan rutin. Itu sempat ya, berarti kurang lebih 2 mingguan. Nah, sekarang ini dia kayak gini. Dan aku sekarang sedang melatih dia itu sebenarnya trik, cuma tidak menggunakan alat. Ya, triknya detrik guys, detrik. Jadi tapi tembak dor gitu ya, dia kan mati. Nah, pura-pura mati ya, detrik itu pura-pura mati. Jadi kalau kita nanti tembak dor, dia akan pura-pura terbalik. Nah, cuma dia ini ketika video ini aku ambil, dia itu belum lancar. Nah, dor. Ini ya, kasih ini. Ayo, lagi cinta. Ayo. Dor. Agak-agak. Jadi dia itu kadang-kadang gak aku keluarkan loh dia. Nah, dia kayak gitu guys. Ya, ini baru sih, baru belajar untuk detrik. Nah, yang baru belajar. Nih, kasih. Nih. Jadi dia aku ajari ya awalnya ya di atas meja gini. Tapi karena dia sudah mulai ngerti lah ya, sudah mulai ngerti walaupun dia belum sempurna untuk baliknya gini, dia belum sempurna. Dia di kandang ya gini. Enggak apa-apa, Dor. Ayo, terima kasih. Ini cinta guys. Dia bisa nanti. Sini dulu. Sini dulu dah. Jangan marah lah. Dia marah guys. Dia mau ngerebut makanan. Nih. Ya, udah. Ini dulu. Ini. Sini dulu lah. Ayo. Dor. Sini lu. Sini lu. Dor. Dia baru belajar. Belajarnya rata-rata kayak gitu, guys. Jadi dia belum sempurna. Ayo, itu dia. Cinta. Cinta. Sini. Kok ngapain kamu? Nah, dia itu sering goda ini, guys. Guana. Ya, ini lo. Ini apa sih? Nah. Dor. Nah. Awal-awal. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya, kayak gini. Sana. Yuk. Nah, dor. Lagi cinta. Dor lagi. Cinta. Dor. Nah, udah kan? Ya masih, tapi ya masih kebalik, dia belum berhenti. Nanti dia akan berusaha berhenti seperti orang yang terlentang gitu. Dor. Ya. Cinta. Dor. Nah, ya kan? Dia sudah mulai kan, teman-teman? Kayak gitu, teman-teman. Nah, wes itu kita nggak usah paksa cinta. Paksa cinta untuk
berlebihan, latihan santai saja, karena segala sesuatu itu harus santai, guys. Gak usah dipaksa. Bisa lagi gitu ya. Waktu dia makan, waktunya makan sore atau makan pagi gitu lah. Jadi gak usah dipaksakan. Nah, seperti yang katakan kan, dia lama loh, guys. Jadi waktu aku tinggal di kampung itu dia nggak bawa, ya aku lupa kayak ini, lupa ini nggak bawa ini katanya bungkus taruh ini, nah alat-alat nggak bisa, lupa nggak aku bawa, akhirnya nggak latihan juga Tinta. Nah, kita lihat ya langsung aja. Tinta sini, sini. Good Tinta, nih kasih, ya kan. Nah ini menunjukkan apa? Ini salah satu menunjukkan bahwa parrot itu walaupun ukurannya dia kecil, dia mampu mengingat dengan keren, guys. Jadi inilah kecerdasan burung parrot. Dia mampu mengingat segala sesuatu yang kita latih dengan intensif, dia mampu mengingatnya walaupun dia jarang kita latih untuk melakukan itu. Kalau sudah mantap lah ya, maksudnya kalau latihan itu sudah berhasil, jadi teman-teman nggak harus setiap hari melatih. Ini buktinya saja, ini saja celengan ini sudah kemungkinan 2 mingguan dia nggak main apa itu, nggak main itu celengan. Sini Cinta, sini, ayo sini, ayo. Nah terus kayak gini, guys. Kalau burung nggak di wingkle terus kayak gini ya, mau main situ nih. Nah biarkan dia main-main gitu. Cinta sini, hey Cinta, up. Mau mainan apa itu tuh ya. Nah asik kan Cinta. Nah aku memang seperti yang teman-teman lihat bahwa aku santai saja sih ngelatihnya, nggak karena aku paksa-paksa juga itu. Ini day trick ini baru guys. Masuk dulu ya Cinta. Ya. Oke. Nah seperti itu guys. Gimana, seru kan? Nanti akan aku tunjukkan lah ya video yang khusus cara melatih day trick itu seperti apa dari nol. Nanti akan di video yang tersendiri. Kalau hari ini kan aku hanya main-main saja sih. Ayo Cinta sini, woi. Kamu apa capek ta? Minum. Nah ini guys kandang. Yes, sederhana kan? Oke. Okay. Well guys, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan selalu tonton videoku dari awal hingga usai. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan di komen saja ya. Tulis saja di komen. Kalau memang aku lagi santai dan kebetulan aku bisa menjawab pertanyaan kalian, pasti akan aku jawab. Kalau yang terlewatkan ya maaf ya, karena kadang-kadang ini saja yang komentar kan masih sedikit. Ya semoga saja nanti kalau yang sudah yang mengikuti aku sudah banyak misalkan, dan yang komen banyak, tapi akan aku berusaha lah ya, aku akan berusaha untuk membalas komen. Kalau toh tidak bisa misalkan satu-satu ya pasti akan aku, kira-kira apa sih pertanyaan yang sering diulang-ulang itu, pasti akan aku jawab, usahakan jawab teman-teman ya. Dan mohon maaf apabila kadang-kadang ada yang terlewat itu, saya minta maaf, sangat-sangat minta maaf. Yang pasti seperti inilah ya. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti channelku. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Sampai jumpa. Bye.